juga namanya rezeki Tuhan bagi. Datanglah banyak anugerah. Kita tak masuk petang. Sono lagi ada. Betul betul. Datanglah dapat rezeki. Takkan kita tak sono. Takkan kita nak mengeluh penat nak ku. Harus rezeki Tuhan bagi kita penat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan sekalian, baru saja dikirim dari Instagram pagi ini saya cek, yaitu sampai meleleh coklat tak kedekut. Oke, okay. Terjah roti kukus perak, beli semua. Oke, okay, daripada FS Channel, dan kita nak tengok macam mana reaksi penjual apabila berjumpa dengan abang FS Channel ini. So, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, okay, jangan lupa guys di subscribe, okay, like, hai, share videonya guys. So, sekarang ni saya ada dekat Batu 10 Lekir. Belakang saya ni ada masjid tau, masjid Batu 10 Lekir. Masjid Khairiyah. Woi, ramai sangat. Oh, motor ramai sangat. Oh, roti kukus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roti kukus banyak flavor ni saya tengok. Ni apa? Ini coklat. Coklat. Woi, sedap ni guys. Sawah. Pandan. Kalau nak tengah orang nak makan bertekak juga. Oh, bertekak. Bertekak. Campur gula lah. Roti ni saya kukus. Oh. Okey, peh dah. Sudah. Buat satu lah ya. Ya, boleh. Okey. Acik namanya tadi siapa? Apa acik Yusri? Yusri. Oh. Coklat acik letak. Kita beli apa kita nak? Mesti kita nak sesuatu tu banyak. Betul. Jadi kita letak diri kita sebagai seorang pembeli. Kita nak banyak, jadi kita mesti bubur banyak. Jadi kalau orang tu nak sikit, barulah kita bubur sikit. Katanya manis sangatlah, banyak sangat. Tak apa. Tak apa, jangan terdekut. Hidup ni tak boleh terdekut. Anggap lalu bumi sekejap. Dia penting buat. Woi, apa yang disampaikan oleh acik pakcik ini memang sangat bagus sekali guys. Ya, kita ketika jualan samakan kita dengan pembeli. Macam mana pembeli? Pembeli tu nak banyak kan? Pembeli tu nak lebih macam tu. Tapi kalau pembeli itu request sikit je, okey tak apa. So, ini bagus banget guys untuk kita tiru dan kita contoh seperti itu ya. Betul. Buatlah dengan ikhlas. Apa benda pun sedap. Betul. Tengok. Sebenarnya boleh buat lagi tau macam-macam tau. Kalau nak tau. Buatkan coklat, peanut kaya. Boleh ke? Orang boleh makan semua. Sampai ikut selera masing-masing. Kata nak betul. Coklat kaya. Coklat kacang sebelah-sebelah. Dia makan. Macam roti ni kawan pakcik yang salesman. Pakcik ambil kat dia, dia dapat komisen. Kita pun untung sendiri. Harus kongsi sama-sama kan. Betul. Banyak sikit. Weh, banyak lah topping dia ni. Weh. Sedap ni nampak. Kayo memang sedap. Saya pun suka kayo tu. Favorite lah. Favorite betul. Favorite. Oh, kasi mentega guys. Nah, ini apa ni? Saya tak faham. Ini kayo ke atau yang sebut satunya tadi? Ini kalau di sini pagi mampet guys, hidung dingin. Ambil roti ni selalu kalau acik ambil satu hari, acik ambil banyak-banyak terus ke? Setiap hari acik restock. Acik ambil seminggu dua kali. Seminggu dua kali? Cukupkan tujuh lah, RM10 senang sikit. Apa, tak ada masalah. Apa lagi lah? Cukupkan lagi lah. Coklat. Coklat peanut lah dulu. Coklat dengan peanut lah. Okey. Tiga roti, lima ringgit. Oh, tujuh, siapa 10. Beli tujuh, untung lah. Sepuluh lah dia, patutnya sah. Ya lah, macam itulah kiranya. Takkan kita nak ikut harga, anu tak boleh juga. Tengok juga orang. Oh, asyik campur. Okey. Berarti kalau lima, tiga. Oh, dapat tujuh, bonus satu. Betul lah, macam kan setengah biskut-biskut pun buat macam ini. Coklat, peanut. Jadi buatlah separuh-separuh.
Jom kita nak rasa dulu. Rotinya memang panas tau. Lembut, pegang pun dah rasa lembut. Oi, sedap tau. Coklat campur peanut. Tengok dalam isi dia. Wow, banyak kali. Sangat-sangat ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kerasa banget lembutnya, guys. Semua masuk. Wah. Lapar bang. Memang sempoi padu. Ni acik. Acik dekat satu tong itu berapa? 160. Nah, satu tong 160. Kalau saya nak beli semua ni, boleh ke? Acik bagi-bagilah lepas ni. Boleh lah, tak ada masalah. Ha. Okey. Banyak. Tu 10 bungkus, 11 bungkus lah. Kalau oi, banyak. 160. Dengan 160 lah. Dua tong 300 lah. 32 lah. Jangan sekarang sebab acik dah jual tadi tu. Acik sebelum kamu datang, acik dah jual dah berapa puluh tu kan, nampak? Kamu datang berapa puluh, nampak? Ada 50 dah acik jual dah. Tinggal lagi kalau bagi acik nak bagi habis, tinggal lagi 27. Ha. Oh, 27. 27, 32. Kira 27 tu campur saya makan semula tadi? Iya, 33. Ha, 33. Wow. Eh, tapi best lah ni roti kukus acik, macam biasa, ni. Dah biasa bukan panas. Hah? Dah biasa bukan panas tu. Oh. Guys, sedap sangat ni guys. Ai pun nak kalau pagi-pagi tu kita sarapan dengan roti ni. Oi, sampoi, sampoi, sampoi. Oi, tu kaya tu. Bukan yang satunya tadi, guys. Kalau orang tak berhenti sini. Penat. Ha. Rasa tak rasa penat. Sebab okey dah lebih penat tadi ni. Oh, dia pula. Ini kerja paling senang. Oh. Ini kerja paling senang kan? Kita tunggu orang, dia duduk. Sebab aku daripada tadi acik tak duduk lagi ni, diri je. Kalau apa namanya rezeki Tuhan bagi, datanglah banyak mana pun. Kita tak rasa penat. Seronok lagi ada. Ya. Yeah. Ha. Betul. Kalau ada rezeki, takkan kita tak seronok? Takkan yeah, kita nak mengeluh, penat lah aku. Rezeki Tuhan bagi kita penat. Penat lah kita. Betul lah. Allah bagi, Tuhan bagi rezeki kepada kita, kita cakap penat lah, tak nak. Ay, ada ke macam tu? Syukur lah kalau rezeki ada. Syukur, betul, betul, betul. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Terima kasih. First time beli? Tak pernah rasa sebelum ni? Oh, lepas ni mesti dia beli lagi, acik. Ya. Ha. Amin. Amin. Okey. Tak boleh tanya ada orang boleh belanja. Jangan risau. Kita kalau mak tanya ada bayar dah. Macam mana rasa acik ni punya roti? Rasa sedap. Roti lembut. Ah, betul betul. Nampak roti itu memang sangat-sangat sedap guys. Sangat-sangat lembut dan kita tengok pun topping dia, coklat dia, kaya dia, peanut dia. So memang the best lah kalau saya tengok eh. Aduh, jadi nak rasa lah guys. Okay penuh lah kan kaya ni. Makan pun meleleh. Bang, hari ni tak apa bang? Kata nak masuk YouTube dia. Eh. Terima kasih lah. Mantap guys. Okay, okay, terima kasih. Yeah. Dua kak, tak cukup kak? Ada yang tak apa. Lima lah. Okey, lima. Boleh, tak ada masalah. Kak, lain kali datang lagi beli. Betul-betul. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Guys, senantiasa kalau kita dibagi tu, saya senang kalau orang Malaysia tu cakap, semoga mudah rezeki ya. Sebab tu kata-kata yang biasa saya dengar masa dulu jadi mutawif tau. Akak-akak Malaysia ataupun pakcik-pakcik tu, semoga mudah rezeki ya. Macam lembut sangat eh. Adik. Kesangkut. Tinggi sangat Haji. Biasa nak nampak. Biasa nak nampak. Kalau saya silap terbang payung ni. Yelah, tak boleh nak tinggi sangat lagi kan. Betul. Terbang. Bang? Siap dah bang? Tak payah bang? Tak payah. Lama ni ada orang yang tak payah. Terima kasih ya. Okey. Okay. Ini kita tak payah bang? Hari ni? Kita cuma. Oh, kau kan dah payah. Terima kasih banyak. Okey lah cik, dah pukul apa dia tu? Pukul 3.50. Tak boleh tunggu lama-lama. Okay, petang tadi. Okay, cik, dekat sini ada 600. Kaget dia, kaget. Tak apalah, ambil je cik. Kira macam upah acik tolong saya bagi kat orang. Ambil cik.
Jauh ni daripada Shah Alam ni. Acik kena ambil. Saya banyak-banyak cerita kan lah. Mudah-mudahan dia semua viral. Guys, kalau belum pandemi, saya yakin abang ni pasti berpelukan tau. Lebih sukses lagi. Tambah untuk insya-Allah. Doakan saya punya penonton gili. Amin. Amin 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 ya Rabb. Amin. Ya. Okey cik, terima kasih buat banyak. Sama-sama. Okay. Semoga terus maju jaya cik eh, dipermudahkan urusan. Amin. Diluaskan rezeki, diberi keluarga yang sehat, umur yang panjang. Amin amin. Amin 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 ya Rabb. Okey cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi pelajaran yang dapat kita ambil, bahwasanya kalau kita nak berjualan, maka posisikan diri kita sebagai pembeli. Pembeli itu nak, ya kan? Nak lebih, nak dan nak lebih. Pastilah macam tu. Dan kita pun ada beberapa pembeli, kalau kita tengok ada yang tak nak banyak-banyak, sikit je macam tu. Sebab dia diabetes. Okay guys, terima kasih sudah tengok video ini. Dan buat teman-teman semua, apabila ingin berdagang, maka posisikan diri teman-teman sekalian sebagai pembeli. Pembeli itu nak lebih, nak yang enak, nak yang sedap, nak yang macam tu. So, kalau udah macam tu, insyaallah pembeli akan datang dan datang lagi. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Cik tadi sangat-sangat bagus sekali. Kita dapat kutip bahwasannya jangan pernah penat dalam berusaha untuk menafkahi keluarga kita, sebab itu adalah rezeki yang Allah bagi bagi kita, dan juga itu mendapatkan pahala dari apa yang kita usahakan. Maka daripada itu jangan malas-malas, kan? Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.